Saya menikmati sekali dari pagi, dari pagi saya ngomong iman Yesus kami itu apa. Terus saya ibadah kedua saya berbicara tentang tentang iman kepala perwira, dan hari ini saya mau ngomong tentang kisah Daud dan Goliat. Tapi mari kita buka bersama-sama di Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-21. Yang sudah dapat bisa katakan amin. Amin. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa, berdoa dan berpuasa. Perhatikan, Tuhan ngomong kepada murid-muridnya. Tuhan ngomong sama murid-muridnya demikian. Karena kamu kurang percaya, karena sebab kalau kamu ini punya iman yang sebesar, sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini untuk pindah dari sini ke sana. Tuhan bukan berbicara masalah besar kecilnya iman. Besar kecilnya iman itu Tuhan tak terlalu perhatikan. Iman ini yang besar, yakin sekali, atau yang belum yakin banget atau gimana. Tetapi Tuhan tak berbicara tentang kualitas iman. Dia ingin setiap kita, gitu ya. Dia ingin setiap kita untuk kita ini hidup di dalam firman. Dia ingin setiap kita hidup bukan hanya di dalam dimensi jasmani atau natural, tapi dia juga menginginkan muridnya untuk hidup di area supranatural. Dan itu diberikan, kuasanya diberikan pada setiap kita, orang yang percaya. Kita gak hidup hanya di dalam level yang natural, tetapi supranatural. Makanya bagi orang percaya itu tidak ada yang mustahil. Anda amin. Bagi setiap orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Yesus ngomong, kamu kalau punya iman sebesar biji sesawi ini aja, kamu bisa perintahkan gunung itu beranjak dari sini ke sana. Yesus gak ngomong begini. Bukan hanya perkara yang natural saja, tapi mari hidup di dalam area supranatural. Mari hidup di dalam area supranatural. Dan di sanalah otoritas Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kadangkala, gitu ya, kadangkala kita ini terbentur dengan gunung atau segala sesuatu yang besar yang menghalangi kita. Kita punya problema yang besar, kita punya pergumulan. Kadangkala kita punya salah satu beban yang berat dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita punya iman, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita bisa ngomong, gunung ini itu beranjak dari sini ke sana. Saya diingatkan kisah tentang Daud dan Goliat. Mari buka bersama-sama di 1 Samuel 17. Gunung itu tidak akan pernah bertambah besar. Size problem kita tidak akan bertambah besar. Size problem kita selalu segitu. Tapi iman kita bisa terus bertumbuh. Memang, kenapa Tuhan ngomong kepada murid-muridnya iman sebesar biji sesawi usah memindahkan gunung? Kenapa ada iman kecil yang supranatural yang kecil bisa memindahkan gunung yang besar? Iman itu tidak akan mati. Ingat, saya ingat ibadah pagi tadi saya bilang bahwa biji sesawi ngomong tentang keterbatasan. Di dalam keterbatasan ada potensi yang besar. Dan memang seolah-olah mungkin kita ini ada ditaruh di dalam satu benih, terus kita lagi ditanam di sana. Mau di bawah, di tengah, di atas, ketika benih itu gak selamanya akan jadi benih. Ketika benih itu bertumbuh, maka benih itu akan bisa berada di atas gunungnya.
solusi masalah. Selalu begitu. Nah, kita harus yakin sebagai orang percaya, apapun masalahnya, pegang terus imannya. Jangan pernah lepaskan iman kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan jadi kurang percaya. Akhirnya kita jadi lemah kekuatannya. Kalau kita bimbang, kita seperti kapal yang diombang-ambingkan kian kemari. Kita ini seperti orang yang gak punya pijakan untuk melangkah. Kita jadi bingung, limbung, mau ngapain. Seolah-olah kapal ini berlayar menuju satu tempat tujuan di mana. Tapi waktu kita ini bimbang, seperti kapal yang diombang-ambing kian kemari. Jalan sih, tapi lama. Kenapa? Kisah Daud dan Goliat ini mengingatkan saya, tidak ada masalah yang terlalu besar. Gunung tidak akan pernah bertambah besar. Goliat tidak akan bertambah ahli. Goliat tetap Goliat, Daud tetap Daud. Bedanya apa? Mari kita lihat bersama-sama. Kita lihat, Goliat itu kayak gunungnya yang harus dikalahkan bangsa Israel pada waktu itu. Sebelum dia mengalami kemenangan demi kemenangan, Israel harus kalahkan satu Goliat yang membuat seluruh bangsa itu tidak pernah maju. Cuma standing aja. Dia cuma hanya berdiri di sana. Dia cuma hanya berdiri, bangsa Israel cuma hanya diam, gak ngapa-ngapain. 1 Samuel, mari kita bersama 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Ayat 1 sampai 4. Ngomong demikian, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Karbatin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Siap perangnya semuanya. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana sama-sama. Betul ya, sama-sama punya stand position masing-masing. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Gunung itu selalu pasti momennya selalu berbicara tentang lebih besar. Gunung itu selalu berbicara tentang sesuatu yang keadaannya lebih besar. Kalau kita lihat masalah kita pasti lebih besar daripada apa yang bisa kita handle atau kita kuasai. Itulah kalau kita mau menang di atas segala sesuatu, iman yang mengatasi gunung, iman yang menang atas keadaan. Kita harus tahu natur dulu. Natur gunung itu selalu besar. Dan kita merasa kecil. Selalu besar dan kita merasa kecil. Saya pernah naik gunung. Beberapa gunung maksudnya gitu ya. Gak banyak, cuma baru beberapa. Tapi waktu lihat gitu ya, buat gunung yang bagus ya, nanti kita naik ke gunung itu. Gunung itu semakin didekati, semakin dihadapin, semakin besar, semakin gede. Wih, bisa gak ya? Naik gunung itu bisa gak ya? Bayangkan saya pertama kali, biar gak kaget, saya diajak naik Gunung Merbabu. Terus kata yang suruh latihan dari Gunung Andong. Gunung Andong itu seperempatnya Gunung Merbabu. Untuk naik ke Gunung Andong, saya itu sudah kayak orang tua gini. Bisa gak ini Gunung Andong? Waktu sampai Gunung Andong, sudah payah-payah gitu. Lihat Gunung Merbabu di sebelah sana, saya bilang, besok kita ke sana. Ini baru pos satunya Gunung Merbabu. Saya bilang, gak bisa, gak sanggup deh. Ini baru seperempat aja begini rasanya, jantungnya mau copot. Betul ya? Pastor Bena sama Pastor Bel ngajak saya ke Gunung Merbabu. Ayo, kau pasti bisa, Bul. Kau pasti bisa. Waktu saya ke sana, bisa ya? Sudahlah, Pastor Bena sama Pastor Bena naik, saya anterin, saya tunggu di base camp. Biar Pastor Bena sama Pastor Bel di atas, saya di bawah. Udah, gak mampu rasanya. Tapi bilang, Pastor Bena sama Pastor Bena, pasti kamu bisa. Ayo coba kita jalan. Step by step, pasti bisa. Saya bilang, oke, saya akan jalan. Gak usah ditungguin, jalan aja. Akhirnya,
Karena badai kita nggak bisa sampai puncak, harus sampai Sabana dulu. Padahal tinggal dikit lagi sampai puncak, tapi karena badai kita nggak bisa naik. Tapi saya tahu, waktu saya naik gunung saya lagi mengalahkan diri saya. Gunung yang nggak bisa kita kecilin dan bisa kita gedein, ya gunung itu ya sia-sia segitu. Gunung itu sia-sia segitu, dan kita nggak bisa bandingkan naik gunung Merbabu. Oke, gunung Andong sudah sampai atas. Gunung Merbabu, tapi Sabana dua, dia sudah naik ke Gunung Perahu. Saya naiklah ke Gunung Perahu. Jadi yang besar, naik Gunung Perahu. Pertama kali naik tangganya itu aja sudah, pasti saya jebol jantungnya. Ternyata Pak Serbina sama Pak Serbina di atas ini bilang, oke, aman kamu, selamat, yuk jalan kita naik ke atas. Pasti bisa ya, Bul, bisa. Nah, di situ mereka pun yang biasa naik gunung. Mereka ngomong, kirain kita, kamu gak kuat, loh, kamu akan turun ke bawah. Hebat. Tidak butuh pujian. Aku ini sudah mau copot jantungnya. Tidak perlu dipuji. Tuhan tolong pada segini ya kan. Sampai atas saya. Sampai atas. Sampai Gunung Perahu itu. Saya bilang, ah enteng lah. Sudah sampai Merbabu. Gunung Perahu gampang karena sudah di atas. Kata siapa? Setiap gunung ada kesusahan masing-masing. Kita tidak bisa tuding. Di situ Tuhan ajari saya tentang gunung ini. Iman membedakan gunung. Saya diingatkan kisah itu. Setiap orang punya goliatnya masing-masing. Setiap orang punya gunungnya masing-masing. Jangan bilang kita sudah kalahkan takutnya satu gunung. Gunung yang berikutnya pasti gampang. No. Semua punya cirinya masing-masing. Amin. Tapi kita nih harus bisa mengalahkan itu. Dan kita harus tahu naturnya. Secara alamiah, gunung tidak pernah bisa bertambah besar. Tapi gunung itu besar. Jadi kita harus tahu dalam kehidupan ini kadangkala kita harus mendaki ke gunung. Kita harus mengalahkan gunung. Kita tahu. Tapi kita harus tahu naturnya. Kalau kita punya orang yang percaya, kita tahu gunung tidak akan pernah bertambah kecil. Dan yang kedua, naturnya. Naturnya gunung atau Goliat itu adalah selalu mengintimidasi. Coba kita lihat ayat 23-24. 1-17 ayat 23-24. Naturnya gunung selalu apa? Intimidasi. Selalu ngomong gak mampu, pasti gak bisa. Selalu ngomong begitu. Coba lihat ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Selalu naturnya masalah, naturnya pergumulan adalah lebih baik gak usah diselesaikan, kita lari saja. Ngapain diselesaikan? Toh gak selesai juga gak apa-apa, itu urusannya mereka, kita begini. No. Kalau kita mempunyai iman yang memindahkan gunung, kita harus hadapi itu. Memang naturnya adalah mengintimidasi. Kamu gak bisa, kamu pasti gak mampu, kamu ini pasti begini, kamu ini pasti begitu. Selalu naturnya demikian. Mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, ngapain lah. Selalu ada intimidasi di hati itu. Pengen melayani Tuhan. Tapi di dalam pikiran, ngapain repot-repot. Sudahlah, ikut Tuhan ya begini saja. No. Kalau kita mau punya iman yang mengalahkan Goliat dan memindahkan gunung, kita harus tahu naturnya selalu intimidasi. Yang kita kalahkan harus intimidasi. Yang berikutnya, yang ketiga, naturnya gunung
adalah, ini dia, harapan kita. Gak ada masa depan, gak bisa, sudahlah, dead end, sudah, gak bisa maju. Bukan hanya masa depan yang ditutup, bahkan masa belakang. Kita lupa bahwa kita adalah orang yang percaya, yang punya perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian kita dengan Tuhan di belakang kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pun hilang akhirnya. Bukan hanya masa depan yang ditutup. Sebetulnya bangsa Israel pun juga sama. Kamu akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kamu ini akan mengalahkan musuh-musuh semuanya. Bangsa Israel dapat janji itu sama Tuhan. Tapi sampai lupa, ya karena yang dihadapi ini buntu, gak bisa maju. Bukan masa depan yang ditutup, tapi juga masa belakang yang dihancurkan. Banyak orang Kristen yang akhirnya powerless, bukan karena gak mau maju lebih selangkah lagi sama Tuhan, maju lebih melangkah maju bersama dengan Tuhan, maju lebih lagi, tapi berhenti di situ. Jangan enak-enakan di sana. Karena apa? Ketika iblis coba tutup depan, iblis juga akan hancurkan belakang. So kalau kita jadi orang yang nanggung, kita akan rugi sendiri dan kita akan kehilangan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Itu adalah naturnya Goliat. Goliat selalu berbicara tentang segala sesuatu yang impossible. Pasti gak bisa. Impossible. Gak mudah, gak mungkin. Salah begitu. Tapi kisah Daud dan Goliat, Daud bisa punya iman sebesar biji sawi yang mengalahkan Goliat, gimana orang lain gak bisa. Perhatikan kisahnya, kita lihat. Kita mau belajar dari Daud. Yang pertama, kalau kita mau mengalahkan Goliat kita di depan kita, yang pertama adalah selalu ingat ini. Rubah perspektif kita. Milikilah perspektif kerajaan Allah, bukan seperti apa yang terlihat mata jasmani. Orang yang mau mengalahkan Goliat, orang yang mau mengalahkan gunung, memindahkan gunung, selalu harus punya ini, perspektif surgawi, bukan jasmani. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itulah perspektif ilahi. Kita harus punya kacamata yang begitu. Setiap ada masalah, setiap ada pergumulan, setiap ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita langsung lihat kacamatanya, dirubah perspektifnya. Bukan lihat ini kenapa, ini gini, tapi apa tujuan Allah melalui masalah ini. Itu yang dilihat oleh Daud. Coba kita lihat di sini. Ayatnya ke-26. Ayatnya ke-26 sama ayatnya ke-36. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan semua dari Israel, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan Allah yang hidup. Garis bawahi barisan Allah yang hidup. Ayat yang ke-36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari pada binatang itu. Karena ia telah mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Yang pertama, Daud selalu melihat perspektif ilahi bahwa mereka ini, orang Israel, adalah barisan tentara Allah yang hidup. Kita ini adalah barisan dari tentara Allah yang hidup. Tapi waktu kita ini tidak mengenakan perspektif ilahi, kita itu kehilangan identitas diri kita. Kita lupa dengan siapa kita. Sehingga Daud berkata, siapakah orang yang tidak bersunat ini? Kenapa kok harus ada orang sunat dan tidak bersunat? Sunat itu ngomong tentang identitas dan perjanjian kita dengan umatnya, dengan Allah, dengan umatnya. Sunat itu selalu berbicara tentang perjanjian Allah dengan umatnya. Itulah sunat. Jadi kenapa kalau Daud itu ngomong
Soalnya kalau kita baca firman Tuhan, kita ini cuma ngomong, oh iya, karena itu adalah tanda perjanjian sudah selesai. Tapi di balik kata covenant itu, ada kuasa di sana. Seringkali kita lupa. Kita lupa karena kita ini cuma hanya berpikir tentang iya, tentang Allah, tentang Allah hidup siapa sih? Ya kita. Kita ini sudah diselamatkan. Kita ini dibeli dengan darah yang mahal. Kita ini adalah barisan tentara Allah yang hidup. Jadi kita ini punya kuasa. Jadi tapi kadangkala kita ini powerless. Ada masalah? Ya, kalau bisa ya oke. Kalau enggak ya sudah. Lupa. Sebelum maju mengalahkan Goliat, Daud itu sudah melihat ini yang orang Israel tidak lihat. Orang Israel lupa bahwa mereka adalah orang yang dipilih Tuhan, orang yang diselamatkan Tuhan. Orang Israel lupa bahwa ada panglima perang yang akan melindungi mereka. Mereka lupa itu. Gampang Pak kalau ngomong Pak, kalau menghadapi masalah kadang kala lupa. Iya, saya setuju. Makanya firman ini mengingatkan kembali supaya kita enggak lupa. Amin. Selalu memiliki perspektif kerajaan Allah, bukan apa yang cuma dilihat mata. Mari kita lihat di sini 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai 18. Tetapi harta ini kami punyai dalam perjanjian tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Sebab kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia yang menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tidak kelihatan adalah kekal. Kalau kita bisa merubah perspektif kita, sama yang dikatakan oleh Paulus itu di sini. Setiap hari pergumulan, dihempaskan, rasanya mau sepanjang hari tapi gak ditinggalkan sendiri. Kalau kita bisa melihat itu, kita gak akan tawar hati. Bangsa Israel waktu ketemu sama Goliat, mereka gak maju karena apa? Karena tawar hati. Bisa gak ya? Padahal gede tenang ya. Ini besar banget loh ini. Masa kita bisa ngalahkan Goliat? Gak mampu lah. Jadi 40 hari Goliat cuma muncul di bukit sana ngomong, mana ada yang berani lawan aku gak? Pilih salah satu orang, bahkan Saul, perwakilan Saul, maju ke sini. Bangsa Israel cuma diam. Karena mereka melihat perspektifnya adalah perspektif
perspektif Goliat, apa yang di depan mata. Tapi Daud lihatnya adalah siapa ini berani mencobakan barisan Allah yang hidup. Beda cara pandangnya. Kok bisa ya? Karena Daud memiliki perspektif yang bilang, wow, kok bisa ya? Kenapa Daud punya cara yang pandang berbeda? Karena Daud tinggal di dalam perjanjian dengan Allah. Dia sadar, dia ada covenant dengan Tuhan. Dia gak main-main di sana. Mari kalau kita mau hari ini punya iman yang sebesar biji sesawi yang memindahkan gunung, kita belajar dari Daud selalu punya perspektif kerajaan Allah, bukan apa yang kasat mata. Kalau terjadi sesuatu gitu ya, Bapak Ibu Saudara, jangan langsung keluarkan kayak gini, orang ini begini, wah, yang langsung yang dievaluasi adalah orangnya, yang dievaluasi adalah sistemnya, yang dievaluasi adalah semua yang kelihatan, semua gini, wah, cacat ini begini, wah, ABCD, selalu tuding sana, tuding sini, bukan apa yang mau Tuhan ajar sama hari ini. Kalau perspektif kita cuma hanya pikir yang kasat mata, kita gak bisa lihat sesuatu yang kekal yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Amin. Mari belajar punya perspektif ilahi, bukan hanya yang kelihatan. Yang kedua, bagaimana kita ini bisa punya iman yang sebesar biji sesawi pindahkan gunung? Gimana caranya? Milikilah mental penyerang, bukan bertahan. Milikilah mental penyerang, bukan bertahan. Jangan nunggu, tapi bergerak dulu. Bukan berarti ngawur, bukan. Milikilah mental yang bergerak aktif dulu, bukan nunggu. Kan ada ini nanti, nanti kan banyak alasan. Orang yang ikut Tuhan, dia selalu punya mental yang aktif, bukan pasif. Iman itu selalu aktif, bukan pasif. Kita harus bisa menangkap ini. Iman itu selalu aktif, bukan pasif. Mari kita lihat 1 Samuel 17 ayat 34 sampai dengan 37. Kenapa kok Daud bisa kalahkan Goliatnya? Banyak orang suka nunggu. Siapa yang maju? Kamulah kamu lebih jago dari aku. Kamulah inilah, kamulah ini. Daud tidak ada kamu. Daud tidak lihat kanan kiri. Daud aktif maju ke depan, lihat. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Ayahnya apabila singa datang, singa atau beruang yang menerkam domba dari kawanannya, maka yang dilakukan Daud apa? Aku apa? Menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap jagutnya, lalu menghajarnya, lalu membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemoohkan barisan Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin, kata Saul kepada Daud. Pergilah, Tuhan menyertai kau. Jadi kalau kita lihat tarungnya, perangnya antara Daud dengan Goliat, Daud tidak nunggu. Ayo sini maju. Ayo sini Goliat. Ayo maju. Yang Daud lakukan, dia lari langsung diumpanlah batu. Kalau kita perhatikan di sini, kualitas iman seperti apa yang harus dimiliki untuk bisa mengalahkan Goliat? Jangan bermental pasif, tapi selalu aktif. Sebelum Musa, sebelum bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, nyebrang Laut Merah, Musa angkat tangan, apakah sudah terbelah? Akhirnya bangsa Israel langsung bisa terbang, nyebrangin Laut Merah. Waktu Musa angkat tangan, angkat tongkatnya, Laut Merah terbelah. Yang harus dilakukan bangsa Israel adalah jalan di sana.
bukan diam di tempat. Wow, hebat Musa. Keren. Kau hamba Tuhan yang diurapi, hebat kau. Maju. Ayo terus, angkat terus. Jangan sampai ya. Aku di sini lihat keren ya. Wah, ada lumba-lumba di situ, ada ikan paus. Mungkin aku semua loter lo keren. Gak mungkin lewatin nyebrangi laut merah. Tidak mungkin. Kalau bangsa Israel mentalnya pasif, tidak mungkin bisa nyebrangi laut merah. Waktu Yosua nyebrangi sungai Yordan, apa yang diperintahkan? Kamu harus melangkah, hei imam-imam. Imam-imam dengarkan, kamu harus melangkah dulu. Taruh kakimu. Injakkan ke sungai Yordan, sungai itu akan terbelah. Waktu Petrus disuruh jalan di atas air, nantang Tuhan, kalau itu Tuhan suruh aku kesini, Tuhan ngomong, ayo kesini, datang kesini. Dan aku bilang, aku percaya kok, dosa sudah percaya. Suruh aku jalan di atas air, dia telah ngomongnya sendiri. Kalau dia mau jalan di atas air, dia harus keluar dari perahunya. Kalau dia mau mengalahkan keadaan yang mustahil, dia harus keluar dari sana. Waktu Petrus juga ini, dia sudah semalam-malaman jaring ikan dan dapat. Tuhan ngomong, lemparkan jarimu sebelah kanan. Pas ini orang siapa tidak kenal ngomong dari jauh, lemparkan jarimu sebelah kanan. Tanpa Petrus punya iman yang aktif, percaya dia cuma, aku percaya tapi gak ada pelak, gak ada melakukan sesuatu. Ya aku percaya sih, tapi kita gak melakukan, tidak ada apa-apa. Nothing happen, my bro. Nothing happen. Trust me. Kalau kita hanya percaya tapi kita tidak mau melangkah, nothing happen. Sorry to say. Kita seperti orang rohani. Rasa aman, seolah-olah rasa aman palsu kita ciptakan. Padahal kalau kita gak mau aktif, gak mau melangkah, gak ada mujizat. Percayalah, selalu punya mental iman yang aktif. Jangan aku jadi orang yang pasif. Kita tunggu dulu lah. Siapa yang silakan mau lawan Goliat siapa? Kalau kau lihat siapa? Jauh tak begitu. Dengar sesuatu. Siapa orang itu? Macam-macam sama bangsa Allah yang hidup. Daud malah tidak ngomong gini. Loh kenapa bangsa Allah yang hidup? Bangsa Allah yang hidup kenapa diam aja? Kamu tuh bangsa Allah yang hidup malah muliai. Banyak orang yang terjadi adalah begini. Bukan iman aktif, malah juga pengajar. Harusnya ya Bapak Ibu Saudara, kita harus begini, harus begitu, harus lakukan ini, harus lakukan itu. Pintar ngajar tapi gak pernah melakukan. Makanya Tuhan gak datang-datang. Makanya Tuhan gak datang-datang. Israel datang dulu, Tuhan aku tahu dengan aku belum beres. Makanya bereskan hidupmu. Tapi kalau kita mau mengalahkan dunia, mengalahkan Goliat. Kok dunia sampai kalau kita mau mengalahkan Goliat masalah. Kita enggak bisa pasif. Kita harus aktif. Dan lupa mentalitas kita bukan malah lihat ke sana dan ngomong, you must do this. Lihat Tuhan gerejanya begini. Tuhan lihat ini kan. Harusnya pemimpinnya begini. Harusnya begini. Harusnya kalian bilang tuh ngapain tak gereja. Harusnya begini. Aduh. Orang yang mental aktif tidak akan pernah itu di kanan atau di kiri. Dia ngomong, me. Bukan sadarkan, you. Kalau sudah hebat, kayak tadi ilustrasinya. Musa angkat tongkat, belah laut merah. Hebat Musa, aku diurapi Tuhan. Tuhan selalu menunjukkan identitasnya. Dia berkata, aku adalah aku. Dia tidak pernah berubah identitasnya. Dia tidak pernah berubah identitas. Tuhan tidak pernah berubah identitas. Tuhan selalu berkata, I am who I am. Tapi kita tidak percaya. Kita cuma pasif melihat. Siapa ya? Oh, bagus ya sekarang. Kita pasti punya Goliat kita masing-masing. Yang bisa suruh orang
kita. Kita harus paham itu. Waktu kita sibuk ngeliatin Goliat orang lain, atau bahkan bukan Goliat orang lain, bahkan identitas orang lain, kenapa kalian banyak penuh, banyak kalian yang hidup ngomong, kok kamu tuh gak bisa sadar? Ayo begitu, kita serang mereka. Gak usah satu lawan satu, semua perang rame-rame, heboh. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Waktu begitu, mentalnya bukan aktif, imannya bukan iman aktif, tapi cuma pasif. Gak mau, mentalnya bukan offense, tapi defense. Cenderung jadi coach, pelatih. Harusnya begini ya, harusnya begitu. Kalau kita mau punya iman yang memindahkan gunung, kalau kita mau mengalahkan pergumulan kita, Goliat kita, apapun yang besar di hadapan kita, milikilah iman yang aktif. Milikilah spirit yang aktif. Bukan hanya berkata-kata, tapi berjalan atau bergerak di dalam iman. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalahkan Goliatnya? Punya iman yang aktif. Yang ketiga, perhatikan di sini. Selalu bangun hubungan dengan Tuhan. Bawa nama Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau bawa nama Tuhan di dalam kehidupan kita, atau kita gak mau bawa nama Tuhan di dalam kehidupan kita, tetap namanya orang Kristen pasti yang dituin pertama apa? Kristen kok kayak gini. Kita gak mau bawa Tuhan sama kita, atau kita mau bawa Tuhan, gak bawa Tuhan, tetap kita orang percaya selalu dituin yang pertama. Oh, Kristen kok ini, cari pelayanan, katanya pelayanan, belum lagi ngomong wah pendeta kok begini, wah ini kok begini, semua yang kita, waduh berat. Mau kita bawa nama Tuhan atau tidak, nama Tuhan bisa dibawa sama kita waktu kita percaya, tapi nama itu akan berkuasa. Perhatikan di sini ayatnya 45. Ayat 45 ngomong demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Komplit. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia selalu berdiri membawa nama Tuhannya dengan percaya diri. Bukan aku bawa nama ini, gak gitu sopan ya, karena Daud yang bawa nama Allah yang kau tantang. Dia gagalnya dia ngomong, kamu udah bawa tongkat, lembing, pedang, aku datang bawa nama Tuhan. Selalu sadari ada di sini identitas bobotnya adalah nama Tuhan semesta alam. Bukankah namanya berkuasa? Bukankah namanya Tuhan itu berkuasa? Gunung tunduk. Dengar nama Tuhan semuanya gemetar. Jesus is coming. Semua dekat di sini. Aku layak ke Tuhan. Kalau kita dengar bahwa nama Tuhan dengan cara yang benar, bukan cuma seperti anak-anak sekewa yang cuma bawa-bawa, aku kenal ini, aku kenal Paulus, aku kenal ini, tapi aku siapa? Orang bawa nama Tuhan, kita bawa nama Pak Jokowi misalnya, wah kamu ke Pak Jokowi kue, kamu ke Pak Jokowi kamu, kamu sama gini laku, kenal Pak Jokowi gini, padahal gak kenal. Orang ngomong, siapa kan? Pak Jokowi pun udah bilang, oh iya, ya itu warga sih,
dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus kiusnya saya tanya, dua ngomong gitu, tapi apa dikutukannya? Sehingga sekalipun kita bawa namanya, rasa jadi powerless karena kitanya. Terus gimana dong? Bangun hubungan kita dengan Tuhan karena kita selalu bawa namanya. Ada amin. Sehingga sebesar apapun gunungnya, sekecil apapun kau lihatnya, selengkap apapun kau lihatnya,